Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi terjemahannya ada di situ ya, terjemahan wahudu ila tayyib itu muka surat 359. Cuma kupasannya lah tidak ada. Jadi dan mereka tu sebenarnya dekat waw alif tu. Ya, dekat waw alif itulah hudu tu, waw tu dan lepas tu ada hudu. Waw alif tu dipanggil wawul jamaah. Jamaah tu mereka lah. Jamaah tu adalah mereka, ya tak? Jadi mereka ni siapa? Ahli syurga ni tadi. Innalladhina amanu walladhina innallaha yudkhilul ladhina amanu wa amilus solihat jannat. Jadi ahli-ahli syurga ni bagaimana mereka boleh sampai boleh masuk ke syurga tu? Sebab mereka diberi petunjuk. Di sini dikata mereka diberi petunjuk. Jadi hudu itu daripada asalnya hudiya, ya tak? Hudiya, ya, diberi petunjuk. Tapi bila mereka jadi hudu, asalnya hudiya. Kalau ia diberi petunjuk, hudiya. Ya, kalau ia diberi petunjuk, hudiya. Kalau mereka diberi petunjuk, hudu. Ha, begitu. Jadi wahudiya, ya, mereka itu boleh dapat masuk syurga jannatin tajri min tahtihal anhar, di mana syurga itu yang ada mengalir segala sungai-sungainya itu pasal wahudu ila tayyibi minal qaul. Ya, mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. Sebenarnya dikatakan bahawa tayyib itu antara lain ialah yang tentu yang paling-paling utamanya ialah kalimah tayyibah, iaitu la ilaha illallah. Punca yang mereka boleh masuk syurga tu pasal ada pada mereka la ilaha illallah. La ilaha illallah tu adalah pasport ke syurga. Ya tak? To pass the sirat ila heaven. Maknanya kalau kita nak lepas ke syurga, kalau tak ada la ilaha illallah, tak lepas. Mungkin ada seorang tu wa'amilus solihat, tapi kalau tidak ada la ilaha illallah, tak lepas. Dia masuk, maknanya kita kata buat baiknya jangan kira lah, ya tak? Kalau kita tengok the Greenpeace, ya tak? Golongan alam sekitar ni, ya, golongan apa lagi yang jaga sahabat-sahabat alam ni, golongan apa yang jaga tentang haiwan, naturalist, we kira buat baik lah tu. Ya, golongan naturalist ni kalau nampaknya ada tiba-tiba haiwan banyak kena pencemaran, dia mau pergi selamatkan lantaran minyak tumpah di tepi-tepi laut tu kelihatan lah. Maknanya kita kata hidupan-hidupan yang berminyak-minyak ngelupa, oi, dia mau ikhtiar bagi selamat tu. Ini maknanya kita kata golongan Greenpeace ke, golongan naturalist ke, golongan apa, ya habis. Kira lah wa'amilus solihatnya. Ya, kadang-kadang demo maknanya bahkan kita kata NGOs yang bukan Islam ni, demo ada rotation, ada role, ada masanya demo akan pergi ke pantai-pantai kutip sampah. Kita buat buang sampah. Ya, kita buang sampah tapi orang Islam. Ya tak? Tapi orang Islam tapi buang sampah apa je, ya tak? Demo ngutip sampah NGO tu. Padahalnya buang ngutip sampah tu sebenarnya adalah sebahagian daripada iman. Imatatul adha anit tariq, membuang perkara-perkara yang menyakiti, ya tak, daripada jalanan. Jadi orang nak mandi, orang nak apa, orang kata berseronok di tepi pantai dalam erti kata bahawa orang nak makan angin, rekreasi. Jadi tiba-tiba semaknya dan sebagainya. Jadi mereka, NGO mereka, saya pernah tersempak dua kali di Paul Dixon. NGO bukan Islam. Jadi NGO Islam tu kena prihatin juga benda-benda tentang kebersihan adalah an-nazafatu minal iman,
Ya, bukan khoja majlis je. Ya Allah, tak tahu berapa tan sampah raya ni. Sampah puasa ni pun tak tahu berapa tan. Ya tak? Tanya orang majlis. Aduh, tak tahu nak ngapa kan? Ya tak? Lagi puasa lagi banyak sampah. Tak apalah tu ya. Jadi mungkin ada manusia yang wa'amilus solihat tapi tak ada amanu, tidak ada la ilaha illallah. Jadi kalimah tayyib itu di antara lain ialah kalimah tayyibah itu tentulah la ilaha illallah. Jadi mereka telah diberi petunjuk kepada maknanya benda-benda yang baik minal qaul, ya tak? Daripada kata-kata. Jadi dikata di situ bahawa benda-benda yang baik itulah, perkataan-perkataan yang baik itulah yang boleh membawa seseorang kepada syurga. Perkataan-perkataan yang jahatlah yang boleh membawa seseorang kepada neraka. Ya, ha, kan? Kan ada hadisnya bila mana Nabi tiba-tiba pegang lidah dia. Ya nak? Kuffu ankum hadha, kata Nabi. Cukup menjaga sikit ni, kata Nabi. Nabi pun pegang lidah dia. Kemudian Nabi pun cerita tentang bagaimana hadis begitu ramai orang maknanya akhirnya tersembam ke dalam neraka lantaran maknanya lidah-lidah ni tadi. Sebab itu dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah diberkata yang baik sahaja. Au liyasmut. Kalau tak ada benda yang baik boleh kita labun, diamlah. Kan? Jangan yang tidak baik. Itu antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Jadi orang mukmin, orang yang mukmin dan orang yang soleh tadi yang amanu wa amilus solihat, dia jaga antara lain ialah tayyib minal qaul, ya tak? Wahudu ila tayyib minal qaul, cakap-cakapnya hanyalah nasihat, ya tak? Sebab itu dia katakan la khaira fi, macam mana dalam ayat tu, la khaira fi najwahum la illa man amara bi sadaqatin, ya tak? La apa dia? Kuat sikit, la la khaira fi la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin. Sebab ayat Al-Quran berjalan. Tak ada baiknya ya pada labu-labu yang banyak mereka tu. Tak ada la khaira fi kathirin min najwahum. Tak ada baiknya pada labun-labun demo yang banyak itu melainkan man amara bi sadaqatin. Melainkan labu-labu yang mengajak manusia, menyuruh manusia kepada bersedekah au ma'rufin. Au mengajak manusia kepada perkara-perkara yang ma'ruf au islahin bainan nas, ataupun mengislahkan, mendamaikan antara manusia-manusia ni. Ya tak? Menjadi mediator, menjadi orang tengah untuk mendamaikan. Yang kali itu adalah baiknya. Ya tak? Kalau mengadu domba, kalau maknanya kita kata labunnya mungkar, ya tak? Labunnya ke arah maknanya memuja dan mencintai apa nama ni dunia dan kebendaan, itu tak ada khairanya. Ya, tak ada khairanya, ya tak? Begitulah. Naam. Sebab itu dikatakan al-muslim man salimal muslim lisanahu wa yadahu. Orang muslim adalah yang sejahtera muslim yang lain lantaran lidahnya dan tangannya. Jadi maknanya tangan kita, kita jaga jangan menyakiti muslim yang lain. Lidah kita, kita jaga jangan menyakiti muslim yang lain. Tentulah yang paling hampir suami kepada isteri, isteri kepada suami. Itu yang paling hampir, ya tak? Bagaimana supaya maknanya kita kata usaha kita tidak menyakiti antara satu sama lain, lidah kita dan juga kerja buat kita, ya. Jadi dengan itu maka mereka yang telah diberikan petunjuk ke arah yang itu, at-tayyib minal qaul itu, maka mereka itu patutlah menjadi jannat, patutlah mereka menjadi ahli jannah.
lantaran mereka diberi petunjuk kepada ila tayyibi minal qaul, kepada perkara-perkara yang baik daripada perkataan-perkataan. Ya, wahudu wahudu ila siratil hamid. Dan kenapa mereka boleh masuk ke syurga? Lantaran mereka diberi petunjuk kepada sirat. Sirat maknanya dia kata jalan. Ada perkataan lain selain daripada jalan, selain daripada sirat? Tariq, tariqillah, tariqil haq ila al-islam. Mereka telah diberikan petunjuk kepada jalan al-hamid, jalan yang terpuji. Jalan yang terpuji maknanya jalan-jalan yang boleh membawa kepada mahmudah, ikhlas, tawaduk, redha, sabar, qanaah, jalan-jalan ke arah yang terpuji itu. Ya, ila tariqil haq ila tariqil islam, mereka telah diberi petunjuk kepada jalan Islam, jalan yang benar, jalan yang terpuji. Jadi jalan itu mereka ikut. Jadi perkataan lain tariq ialah sirat ialah tariq, lagi ialah sabil. Selain daripada tariq kita ada sabil, kita ada sirat dengan makna jalan yang terpuji. Jadi mereka terjauh daripada fahsyak, jalan-jalan fahsyak, jalan mungkar dan jalan baghi, melampau batas. Ya tak? Wa yanha anil fahsyak wal mungkar wal baghi. Ya. Mereka terbebas daripada perkara fahsyak, jalan-jalan fahsyak, jalan-jalan keji, mungkar, mereka tak ikut jalan itu. Ya, mereka ikut jalan yang terpuji iaitu siratil hamid. Maka akhirnya mereka menjadilah jannat, ahli jannah, ya tak? Menjadilah mereka sebagai ahli syurga. Habis di situ. Masuk kepada ayat yang baru ini, ya, insya-Allah. Ayat 25 ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد bila ada nun yang kecil tu, sawa'an tu tak ada an dah, dia jadi a je. Sawa'anil. Sebab dia sawa'an tu kan ke tanwin. Tanwin ni adalah nun mati. Yang dikatakan tanwin itu adalah nun mati. Yang dikatakan tanwin itu adalah nun mati. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Kan ada dua dataan. Jadi kalau kita tak ada baris dua, kita letak nun mati. Apa juga alik nun dataan, alik nun bawah in, alik dua alik nun depan, un, an, in, un, alik dua dataan, alik dua bawah in, alik dua depan, un, an, in, un, alik nun dataan, alik nun bawah in, alik nun depan, an, in, un. Hak tu lah. Sama bendanya dah. Orang latar kata hak tu lah. Jadi maknanya di situ, maknanya kita kata bahawa tanwin adalah nun mati. Maka sawa'an tu adalah tanwin. Tanwin adalah nun mati. Maka dibawa nun tu. Bila dia bawa nun, jadilah dia tu an. Jadi tak ada ledah tanwin, jadi an. Jadi kemudian nun tu mati, berjumpa dengan alif yang mati. Nun mati, alif pun mati. Maka kena hidupkan salah satu. Nak hidupkan alif, alif ni huruf sakit. Ngidupkan orang sakit ni banyak belanjanya.
karaudah mencari ubat, karaudah ke klinik, ya tak? Karaudah hospital, warded pula, ya tak? Terpaksa masuk dalam, karang kita pula berulang-alik, ya tak? Ngantuk bawah tangan. Dia tak makan, orang yang jaga makan. Jadi oleh kerana itu, banyak akhirnya menghidupkan yang sakit ni. Jadi alif tu huruf sakit. Hidupkan nun. Ha, hidupkan nun. Kemudian bila hidup, nak kenalah bagi baris. Baris yang paling berat, baris depan. Baris yang paling ringan, baris bawah. Ya tak? So, satu benda tu, bila dah memang di bawah, ya tak? Ha, satu benda tu memang dah di bawah dah, kita tolak je. Noh, kata kita. Bendanya duduk-duduk senang, ya tak? Mika, benda di bawah je. Maknanya tak ada berat sangat. Ha, baris yang paling depan, yang berat sekali balik baris depan lah. Yang di tengah-tengahnya baris atas. Ha, jadi kadang-kadang ada juga dibagi baris atas. Misalnya, wa minan nas. Wa, asalnya min. Wa minan nas, asalnya min. Min apa makna min? Daripada annas, manusia. Jadi nun tu mati. Wa min, min tu mati. Jumpa dengan alif. Maka dihidupkan nun. Tapi di situ dihidupkan dengan baris atas. Ha, yang pertengahan. Tapi yang ringan sekali nun baris bawah. Itu yang jadi sawa'anil akifu. Sawa'anil akifu. Ya tak? Dan sebelum ni pun ada kisnya. Fitnatun, kan? Fitnatun. Fitnatunin qalaba. Ha, fitnatunil apa ni? Fitnatunin qalaba. Ada alif nun pula di depan. Kemudian ada juga khair. Khairunit. Ha, khairunit ma'an nabih. Ada dua kes dalam surah ini juga. Ayat 11 kemarin. Ha, ini adalah yang ketiga kes. Ada lagi satu lepas ini. Dalam surah ini juga. Nun muhmalah dia panggil. Nun muhmalah. Muhmalah. Minha hasimpoi. Itu mim pula. Muhmalah. Lam tamarbutah. Muhmalah. Muhmal. Minha min lam tamarbutah. Dipanggil neglected nun. Kalau orang putih kata neglected nun. Neglect ni sesuatu yang diabaikan, yang ditinggalkan, tidak ditulis nun itu dalam mushaf resam Osmani. Sebab orang yang membaca resam Osmani ni orang yang dah pandai Arab. Walaupun tak ada nun, dia baca dengan nun. Ha, sebab itu kita diperkenalkan dengan resam Osmani. Sebab kita pandai Arab. Dulu kita pasang baca Quran yang kuning tu. Ha, ada nunnya. Ya, ada nunnya. Ha, masa tu kita tak berpandai lagi. Ha, yang dijual oleh orang-orang Afghanistan, ya tak? Orang-orang Pashto datang, mana Quran? Mana Quran? Itu kan? Dijual dua je, manik dengan Quran. Ha, itu dia, ya tak? Itulah dia orang yang mengalahkan Rusia, tuan. Jangan main, mana Quran saja yang boleh kalahkan Rusia. Jangan main. Ha, tuah. Tuah, ya tak? Ha, tuah Rusia. Kira handai Rusia tu. Tuah, ya tak? Ya tak? Hari ni Perdana Menteri Ukraine dah letak jawatan. Yang tak letak jawatan ni pasir berdengung ni. Ha, yang tak letak jawatan. Dua dah kepada terobang hilang, tak letak juga jawatan, ya tak? Dah letak nak. Balik cerita kita, ya tak? Ha, itu dia bacaannya, ya? InsyaAllah. Al-Akifu. Al-Akifu tu. Ha, itu Hamzah Wasal. Bila Hamzah Wasal ni, Hamzahnya tidak ditulis. Kalau tulis je Hamzah, itu dipanggil Hamzah Qata'. Ada kopa topi tu. Ha, itu Qata'. Hamzah Wasal ni, dia gugur di pertengahan. Dia alif, dalam masa yang sama, dia adalah di atasnya ada Hamzah. Dia alif, di atasnya ada Hamzah. Ha, tapi Hamzah di sini wasal, ya tak? Alif Lam Syamsiah semua Hamzah wasal, ya? Alif Lam Syamsiah semua Hamzahnya wasal. Alif Lam Syamsiah semua Hamzahnya wasal. Wasyamsi, ha, misalnya.
Ya tak? Habis lebur hamzahnya, ya tak? Ha. Kalau tak ada waw dia al. Kalau tak ada waw dia ash. Tapi kalau dah tak, bila dah ada waw dia gugur wash. Pasal hamzah wa wasal, ya tak? Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adzabin alim. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ Oh, mencari ke? Ayat 26. Ayat bawah tu bukan. Bawah tu bukan ayat, itu sabda Nabi. Dalam tafsir tuan-tuan, dalam tafsir tuan-tuan, yang ihtikaru ta'am bi Makkah itu, itu bukan, itu sabda. Oh, ada lagi satu. Ya Allah, awak dah silap. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Alla tushrik bi syai'a. Wa tahhir baitiya lit ta'ifin. Tu mak wajib muttasil. Kebetulan nama surau ni pun, kebetulan nama surau ni, nama surau ni, musalla ni namanya musalla at-ta'ifin. Ya tak? Atau ngaji di ta'if. للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم. Jadi insyaAllah ayat 27 ni kita akan sambung 8 rebulan. Ya? Ayat 27 iaitu wa'adzim finnasi bilhajj. Ya tak? Serulah manusia mengerjakan haji. Jadi nanti bulan Syawal kita masuk dah musim haji. Jadi kita pun startlah wa'adzim finnasi bilhajj. Ada pun hari ni kita selesaikan, esok tak ada kelas dah. Ya, hari ini kita selesaikan ayat 25 dengan 26 dan nanti berapa bulan kita mulakan ayat haji, ya tak? Surah pun surah itu, suratul hajj, ya, insyaAllah. Taib, jadi katanya apa? Innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillah. Dihuraian kepada orang yang masuk neraka tu. Perangai mereka, ya, perbuatan mereka itu, antara lain yang paling kemuncak yang dia tak boleh masuk syurga ialah kafaru. Sebab mereka kafir. Maknanya orang yang kafir itu tidak menyembah Allah yang Esa. Dia menyembah pelbagai Tuhan-Tuhan. Kalaupun dia menyembah Allah, dia syirik. Ya, dalam bentuk rububiyah, dia mengaku Allah yang mencipta. Tapi dalam bentuk uluhiyah, dia menyembah yang lain. Ya, ini semua Tuhan Allah juga. Dia cakap kan, hidup mati anak dia kan, ini apa boleh bikin Tuan Allah juga. Tuan Allah juga. Hujan tiba-tiba kan, hujan ke musibah, ini apa boleh buat, ini Tuan Allah juga, dia katakan. Jadi dari sudut rububiyah ada pada dia, dalam yang tak ada pada dia uluhiyah, iaitu tauhid dalam penyembahan, di mana dia masih menyembah yang lain. Ya tak? Jadi itu yang jadi kafaru dan jadi musyrikun. Dia jadi kafaru dan juga dalam masa yang sama dia jadi musyrikun. Kalau sekiranya dia masih, dia menyembah Allah tapi dalam masa yang sama dia menyembah yang lain. Ya tak? Jadi mereka ini kok macam mana pun adalah orang yang kufur, ya, secara i'tiqad kepada Allah. Yang kedua, jadi bila dah tak ada iman, tak bolehlah masuk syurga. Kalau ada imannya, boleh lagi masuk syurga. Cuma cepat atau lambat. Sama ada terus masuk, ya tak, tanpa ke neraka, ataupun masuk dulu. Na'uzubillah, thumma na'uzubillah. Ya. Tapi kalau dah tak ada iman, kafaru, habislah. Tak ada peluang lah itu. Walau buat baik macam mana sekalipun, ya tak? Walaupun dialah yang menghantar kerusi-kerusi, siramik ke masjid-masjid.
dihadiahkan oleh Lim Goh Tong misalnya kan, ha, masjid genting ya tak, ha, misalnya kan. Wa yasuddun an sabilillah, yang kedua perangai yang menyebabkan mereka masuk neraka, yang dikatakan mereka akan memakai baju yang diperbuat daripada api, ya tak, thiyabum min nar. Yang kedua mereka yasudduna an sabilillah, ha, sadda yasuddu, menghalang manusia dari jalan Allah. Macam-macam bentuk halangan lah, ya, macam-macam bentuk halangan, sama ada disedari, sama ada dirancang, ataupun tanpa disedari, tanpa dirancang, mereka menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah bila kita duduk dalam negara yang ada kafir ni, ya, pasti akan ada orang kafir yang memusuhi, orang kafir yang maknanya kita kata menghalang kita, sama ada dirancang atau tidak dirancang, lantaran sikap dan perangai mereka rupi itu. Katalah tuan-tuan pergi Sungai Siput, pekan Sungai Siput tengah ni, habislah pahala puasa. Tengah ni kalau pergi, habislah pahala puasa. Oh, apa kata Ustaz Ghazali Hasbullah? Putih-putih, gebu-gebu, besar pokok getah. Ah, itu dia. Siapa boleh tahan? Saya yang berserban pun tak boleh tahan, katanya. Ha, kata Ustaz Ghazali Hasbullah. Ingat lagi. Kaset dia kan? Ha? Eh, tak ada dah arwah. Dah. Mau 15 tahun dah kot. Mau 15 tahun dah kot, meninggalnya. Ha, jadi maknanya di situ, berdepan dengan orang yang kafir tadi, ya. Kalau kita dalam duduk dalam sebuah negara yang menjaga Islam, terpelihara. Bila duduk dalam situasi situasi kafir itu, negara yang ada orang kafirnya, yasuddun an sabilillah, menghalang mereka daripada jalan jalan Allah. Allah sadda yasuddu, sama ada dirancang atau tidak. Kadang-kadang tanpa dirancang. Ya, ada juga keadaannya dah budaya hidup demografi itu. Ha, jadi kita terhalang daripada jalan Allah itu pasal melihat keadaan mereka kafir itu, dan juga kadang-kadang memang ada perancangan daripada Zionis, daripada Hedonis, ya tak? Daripada kita kata daripada golongan sekularis, ya, yang kafir dan sebagainya, an sabilillah. Dalam konteks Mekah itu mereka halang Nabi wal Masjidil Haram. Sampai nak sembahyang pun kena pelupuh. Kan? Nabi yang turun ayat wa ja'alna min baini aidihim sadda. Kisah dia mau nak pelupuh Nabi lah. Kisah inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Ya tak? Itu semua kisah dia mau nak, maknanya kita kata dia mau mengerjakan sesuatu yang menghalang Nabi untuk bersembahyang di hadapan Kaabah. Diletak demo, maknanya isi perut unta, ya dah, atas belakang Nabi yang sedang sujud, ya. Ha. Saidina Abu Bakar dilutu di demo, ya, lutu, ya. Ha. Pasal sembahyang depan Kaabah, ya dah. Ha, sampai berdarah hidungnya. Ha, begitulah. Tara-tara maknanya Saidina Hamzah pun kena. Ha, atau kasut orang Arab. Kasut orang Arab kerah. Allah, ya dah, memang berdarah. Demo kelah-kelahi memang nanggil kasut. Kasutnya kerai, ya tak? Kasutnya kerai, ya tak? Ha, jadi tu lah apa, ya tak? Jadi demo menghalang Nabi sama ada di Mekah, bahkan di Madinah. Madinah tu Nabi cuba nak masuk ke Mekah 6 hijrah. Setelah 6 tahun berpisah daripada Masjidil Haram, nak pergilah buat umrah. Bawalah 1,400 orang. Sebab pakat-pakat dah bermimpi-mimpi je, ternampak-nampak je Kaabah. Ha, semua dah rupi itu pesen. Nabi pun mimpi, ya tak? Sahabat-sahabat pun mimpi dan sebagainya. Ha, jadi sudah ke, Nabi pun kata, muahlah kita berangkat. Berangkatlah 1,400 orang pun kena halang. Tahun yang ke-6 hijrah, berlakulah satu perjanjian, namanya perjanjian Hudaibiyah. Sebab tempatnya Hudaibiyah. Ha, tempatnya Hudaibiyah, tempat orang buat Quran tu. Ya, tempat kiswah. Ha, tempat kiswah tu adalah Hudaibiyah, ya tak? Hmm... Itu ada juga ladang unta, ya, minum susu unta dan sebagainya, sehinggalah bawah ini dihalang sebab maknanya kita kata ada wabak penyakit, ya tak? Nah, di mana Masjidil Haram ini, ya, Masjidil Haram ini apa dia? Alladhi ja'alnahu linnas, ya, kami telah jadikan dia, iaitu Masjidil Haram ini, sebagai sama ada untuk orang yang sawa, itu sama ada, ya, sama ada
untuk orang yang akif. Akif tu yang i'tikaf. Akif tu maknanya orang yang i'tikaf, duduk di sana, tinggal di sana. Ya tak? Di sini diterjemahkan untuk orang yang bermukim di situ. Ya, akif. Dan akif tu daripada akafa, daripada akafa jadi i'takafa. I'takafa ya'takifu i'tikaf. I'takafa. Tuan-tuan cuba sebut akafa. Akafa. I'takafa. Fa'ala. Ifta'ala. Akafa. I'takafa. Fa'ala. Ifta'ala. Yafta'ilu. Ifti'al. I'takafa. Ya'takifu. I'tikaf. Daripada i'tikaf tu daripada akafa asalnya. Untuk orang yang nak tinggal tetap berdiam di situ. Jadi Masjidil Haram itu dijadikan tempat untuk orang nak akif. Ada dulu kawan sekolah saya, anak Cik Mat Turki, namanya Akif, Muhammad Akif bin Amir. Apa nama Mat Turki, apa nama? Muhammad Syakib Arsalan bin, siapa nama Mat Turki? Pak Mat Turki apa nama? Mat Turki yang jual Mat Jun tu, Cik Ayam Belaga tu. Cikgu Jah, siapa nama cikgu? Cikgu Jah, nama Cik Mat Turki apa nama? Lupa dah. Jadi anaknya nama Muhammad Akif. Itu sebaya Muhammad, lagi satu Muhammad Akif, lagi satu Muhammad Syakif. Ya tak? Akif, ya tak? Jadi maknanya apa? Akif itu orang yang i'tikaf di satu-satu tempat, ya tak? Tak bergerak, ya, duduk di situ. Dan juga dijadikan ia sebagai tempat untuk orang-orang yang dikatakan bad. Bad ini orang yang datang melintas sebagai transit, kemudian dia pun balik semula ke tempat dia, ya. Dia kata di sini iaitu mahupun yang padang pasir, iaitu orang yang dikatakan badi itu maknanya badui. Ya, daripada badi itu timbullah badui. Daripada bada, ya, daripada bada yabdu, ya, daripada bada yabdu badui. Maknanya orang yang datang pergi, datang pergi, transit je. Ya, macam kita ni begitulah lebih kurang, datang dan pergi, datang dan pergi. Akif orang yang dah tinggal tetap di sana. Jadi tiba-tiba dihalang untuk orang-orang ini untuk i'tikaf, untuk duduk di situ ataupun untuk transit di situ. Orang ini disebut sebagai wa man yurid fihi bi ilhad. Orang ini adalah orang yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan. Ilhad, dari situ timbulnya orangnya mulhid. Orang yang mulhid itu ialah orang yang menyimpang, yang menyeleweng, yang disebut sebagai etis. Jadi ilhad ni daripada lahad. Lahad ni dia menyeleweng daripada lubang asal. Ya, lahad, liang, lahad. Ya tak? Lahad itu ialah dia menyeleweng daripada lubang asal. Sama ada lahad tu yang bentuknya raya, liang raya, ataupun liang lahad. Ya tak? Dia menyeleweng daripada tempat yang asal. Ya tak? Jadi maknanya ilhad ini maknanya siapa yang kehendak di Masjidil Haram itu untuk melakukan penyelewengan, kejahatan, bizulmin, secara zalim, nuziqhu min azabin alim, kami akan rasakan padanya sebahagian azab yang pedih. Jadi demikianlah perangai dan sifat, ya, orang-orang Arab jahiliah ketika itu, ya, mengganggu orang lain untuk maknanya secara bebas beribadah kepada Allah di Masjidil Haram. Demo yang menguasainya dan menghalang itu dan ini. Begitu. Jadi ini bermakna bahawa kita yang jaga masjid dan kita yang berkawan dengan orang yang jaga masjid, memang kita kena didik dan asuh dan sedar dan fahamkan demo. Koma jaga masjid bukan jaga rumah. Eh tak? Koma tu jaga rumah Allah, bukan rumah sendiri. Jangan rupu buat rumah sendiri. Ya tak? Maknanya hendaklah ditunaikan kehendak Allah pada masjid itu. Jangan ikut suka koma je. Orang bagi duit, koma kira nyimpan.
Ya tak? Duit banyak berpuluh-puluh ribu. Itu sekarang berbanggalah siapa yang paling banyak duit. Orang bagi duit bukan nyuruh simpan. Kalau simpan dia ramah pun boleh simpan. Oh sudah, ya tak? Ha. Bagi duit itu kembalikan semula dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang ada keperluan ummah. Ya tak? Kegiatan-kegiatan yang ada keperluan ummah. Ha, baru betul. Ini dah, ya tak? Ha, dia rasa macam duit dia je. Ya, dia rasa macam duit dia. Ya, itu tak kena. Lepas itu, masjid itu hidayatul ummah. Kan? Masjid itu memberi petunjuk kepada ummah. Jadi pengajian kena ada lah. Suasana kanak-kanak dengan pengajiannya, orang tua-tua. Kena hidup anak muda dengan pengajian. Kena hidup lah. Ya tak? Tak boleh lah apa, kerongga, ya tak? Kerongga, jaga pokok. Ada rambutan. Tak bahaginya. Yang dia hidup juga makan rambutan tu. Kerongga kan? Kerongga jaga rambutan. Kan? Ha. Dia, hey, tak boleh. Dia pun datang nonggik je dia kan bila kita manjat. Eh tak? Atau mereka makan rambutan tu. Idak, aku tak bagi kamu makan. Atau makan ke? Idak, kita tanya kan. Nonggik. Ya, tu. Jadi kita nak ngajar dia tak bagi. Dia idak juga ngajar. Itu dia tak? Jadi jangan megang masjid rupa kerongga, jaga pokok. Eh tak? Itu pasalnya. Itu dah pasal dia memarah. Eh tak? Kamu berlabun pandai sangat. Betul tak? Atau ya juga tak? Tak reti bahasa ya tak? Tafsirannya, Allah Subhanahu Wa Taala mencela perbuatan orang-orang kafir yang menghalang mukminin mendatangi Masjidil Haram. Itu punca masuk dalam neraka tu untuk melaksanakan manasik al-hajj. Wa arina manasikana wa tub alaina. Ya tak? Ha, tunjukkan kepada kami ya Allah cara kami nak mengerjakan haji manasik. Ya tak? Ha, tiba-tiba tak bagi umrah, tak bagi haji, tak bagi tahun yang ke-6 tu tak bagi. Kemudian dalam perjanjian Hudaibiyah kata tahun depan boleh, itu pun 3 hari je kata dia. 3 hari je boleh kata dia. Maknanya tahun depan orang Islam boleh masuk. Kami tak akan ganggu. Tapi 3 hari je. Ha, 3 hari je. Ha, gitu. Jadi hari pertama Nabi dengan para sahabat buat umrah. Hari kedua gash. Gash ni ziarah khususi. Ha, kalau tabligh dia panggil gash. Bahasa dia mula bahasa Urdu agaknya. Ya tak? Ziarah khususi. Pergi, Nabi pergi pembesar-pembesar, Nabi pergi orang-orang yang penting, saudara mara, dan begitulah para sahabat. Maknanya untuk buat dakwah fardiyah, untuk buat interpersonal dakwah tadi. Hari ketiga, ha, pagi-pagi lagi, ha, apa lagi Muhammad? Balik. Balik, kata dia. Eh, jangan lupa itu, kata Nabi, saya nak buat kenduri sikit. Nabi nak buat kenduri. Ya, Nabi nak buat kenduri, nak panggil lah dia. Sebab bila makan ni mau datang walaupun mengaji tak open door. Tak ada kata dia makan. Tak ada. Siapa ingat kenduri apa? Kahwin. Nah, kenduri kahwin. Nabi kahwin. Pasal apa? Itu dakwah Nabi. Maknanya dalam usaha Nabi untuk dipanggil gaining ground, untuk usaha untuk menambah pengaruh, termasuk cara nak menambah pengaruh tu ialah kahwin dengan puteri-puteri pembesar-pembesar yang kafir sedangkan anaknya masuk Islam. Jadi dengan sendirinya bapaknya akan tunduk, tidak melawan lagi. Macam Nabi kahwin dengan Ramlah kan? Ramlah kan anak Abu Sufyan. Jadi sebab itu jadi Abu Sufyan tu jadi bukan orang lain katanya kan. Menantu katanya kan. Ha, memang layak lah pun nanti kan. Memang layak lah. Ha, sudahnya daripada hasilnya dia punya marah ke Nabi. Sudahnya bawa bukan orang lain katanya menantu juga. Memang layak lah pun. Ramlah memang patut dapat dia. Ha, pulak dah. Ya tak? Ha, jadi kendau. Kan? Tuan-tuan, saya boleh masuk masjid atas bukit tu pasal kahwin dengan isteri saya lah. Pasal ayahnya pengerusi. Ayahnya pengerusi masjid. Ya tak? Setiausaha bahagian. Wakil peribadi Sami Velu. Ha, panjanglah ceritanya. Ya tak? Jadi maknanya masjid itu walaupun namanya Ghufraniyah. Ya tak? Ha, makna Ghufraniyah itu keampunan. Ya? Tetapi tak boleh nak masuk. Terpelantin. Ya tak? Terpelantin sesaja. Ya tak? Tiba-tiba bila kahwin weh. Ha, ya tak? Apa dilabun, ya tak?
daripada ujung rumah, daripada pangkal rumah sampai ujung rumah, kerih sekerih-kerihnya. Itu dia kunci key holder, kerih. Lepas tu bila buka sekarang, maknanya kita kata apa nama ni, letter pad, kerih. Pergi ke dapur mancik api, kerih. Kerih sekerih-kerihnya. Buka kalendar, kerih. Dari kerih. Ha, faham tu kerih apa? Kerih yang tak bersarung tu lah. Sudahnya saya boleh masuk masjid tu tadi. Nantu. Kan menantu kan? Apa nak katakan? Ya tak? Sampailah ya, boleh masuk balik ya dah masjid itu. Jadi Nabi ni tadi, ni cerita Nabi bukan cerita saya. Bagaimana gaining ground dalam dakwah tadi, bagaimana supaya bertambah pengaruh, bertambah pengaruh tu. Nabi bijak. Nabi kahwin dengan seorang puteri pembesar. Kendurinya hari ketiga tu. Jadi Nabi kata nanti dulu, kata Nabi. Hari ketiga ni aku mau nak buat kenduri, kata Nabi. Ya dah. Kenduri kahwin. Tak ada, kata Nabi. Dia berkata, tak ada, kami tak siap. Tak ada pasalnya. Janji, nak balik, janji hari yang ketiga tak ada dah. Itu Nabi pun berangkat lah. Sebelum Nabi berangkat, Nabi isytihar. Nabi isytihar kata, siapa nak makan kenduri, datanglah, kata Nabi. Nama tempatnya apa ya, tapi dekat dengan Hudaibiyah juga. Saya tak ingat nama tempatnya. Siapa ingat nama tempatnya? Siapa nak pergi datang kenduri, datanglah. Nama tempatnya saya tak ingat, tapi dekat-dekat Hudaibiyah juga. Datanglah weh. Datang rupanya. Bab kenduri ni, ya Allah. Pasal makan peri ni tadi. Oi, nyaco. Walaupun belum masuk Islam lagi. Tapi pasal makan peri ni tadi. Datang rupanya. Jadi itu cara Nabi dalam dakwah ni, macam-macam kaedah, bukan hanya caranya satu saja, termasuklah perkahwinan. Sebab itu di antara kepesatan Islam di zaman Melaka, ya, Kesultanan Islam Melaka, Islam tu pesat, antara lain ialah perkahwinan antara pedagang-pedagang Arab, ya tak, dengan orang-orang tempatan, dapatlah syarifah. Itu yang syarifah tu kat apa? Hai, ya Allah, Seri Dewi Malam, ya tak? Jadi maknanya di situ dapatlah keturunan di situ. Dan itulah di antara kepesatan, ya, perkembangan Islam di zaman Melaka, antaranya perkahwinan. Ya tak? Islam mudah berkembang, ya, apabila kita menjadi sebahagian daripada masyarakat setempat. Begitulah kalau dalam konteks orang asal pun begitu, ya tak? Jadi katanya di situ, mereka yang berkuasa dengan beberapa alasan, ya, mereka yang berkuasa dan mengurus Masjidil Haram, mereka halang. Padahal Allah telah menjadikannya untuk semua orang. Ja'alnahu linnas. Ya tak? Ja'alnahu linnas. Kami jadikan dia untuk manusia semua. Tak kira lah siapa. Ya, dia dengan berhala Lata wal Uzzanya, itu tak kira lah dia dengan dia. Tapi orang Islam nak masuk, patutnya bagilah laluan. Ya. Apakah ia bermukim di daerah itu atau pendatang dari padang pasir, itu dipanggil badi. Daripada badi itu timbullah badui, ya, yang datang daripada padang pasir. Atau, dan mereka bersama-sama dapat memasuki Masjidil Haram untuk beribadah, melakukan manasikul hajj, iaitu sa'inya, tawafnya, itu dipanggil manasikul hajj. Maka barang siapa bermaksud merencana akan melakukan kejahatan, itu dipanggil ilhadim bidhulmin, menyelewing untuk melakukan kezaliman. Ilhad daripada lahad. Lahad ni kita selewingkan ke kiri. Ya tak? Kita selewingkan, ya, maknanya kita korek-korek-korek, lepas tu kita selewingkan, ya tak? Untuk dimasukkan jenazah dalamnya. Ataupun kita korek di tengah, ya tak? Daripada asalnya, 3 kaki, 7 kaki panjang, 3 kaki lebar, 7 kaki dalam, kan? Kemudian ada pula di tengah-tengah tu buat pula liang lain. Liang raya, ya? Ya, betul? Itu jadi dia seleweng daripada asalnya. Siapa yang cuba menyeleweng, sebab itu orang yang menyeleweng dipanggil antara lain mulhid. Ya, mulhid itu dari situlah, orang yang etis itu dipanggil mulhid. Daripada ilhad timbullah mulhid, ya, cuba menyeleweng untuk melakukan kezaliman. Maka dikata kejahatan dan kezaliman di Masjidil Haram itu, nuziqhu min adzabin alim,
nescaya kami akan biarkan ia merasai azab yang sangat pedih. Jangan sampai kita menjadikan orang terhalang dan tak selesa untuk ke Masjidil Haram. Tuan-tuan dan puan-puan, ini biasanya ialah apa nama ni, petugas-petugas keselamatan Saudi. Kadang-kadang dia cek pasport lah, ya tak? Dia cek, dipanggil visa lah, dah tamat ke belum ke. Sebenarnya para ulama kata nak cek di luar. Di dalam orang nak beribadat, jangan diganggu. Ya, pernah satu ketika dia orang buat macam inspection, buat macam suatu serbuan. Masuk ke dalam, cek mana iqamah. Iqamah tu maknanya permit tinggal. Ya, mana permit tinggal, mana visa, mana pasport, tunjuk. Oh. Jadi akhirnya benda tu makna meletup di dalam kuliah, di dalam khutbatul Jumaat. Jadi Syekh Ali Jabir tegur, Syekh Abdul Rahman Sudaisi tegur. Jadi akhirnya maknanya kita kata mereka berdua digam sekejap. Digam. Tak boleh berkhutbah. Ya tak? Pasal menegur pemerintah. Lalu mereka akhirnya tak boleh buka mulut. Terpaksalah maknanya bila ada sakit gigi pergi ke Jeddah. Jadi orang Jeddah kata, doktor kata, kenapa kemari pula pergi Pak Imam? Nak sakit gigi, Mekah mana ada? Yalah, Mekah tak boleh buka mulut. Itu dia cerita, ya tak? Tadi maknanya di situ begitulah, ya. Maknanya ditegur supaya jangan waman dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk di dalam Masjidil Haram tu patutnya aman. Jangan diganggu gugat, jangan dikacau-kacau, ya tak? Kadang-kadang cara dia mereksa tu kasar. Ada atau mana ngira kan bedui. Dia sebenarnya yang mengawal tu bedui. Bedui. Kadang-kadang dia tengok pasport kita pun terbalik. Kita kabur opini, kita kata. Ni dia. Dia nak opini tu juga. Tangan opini saja bedui ni kan. Allah. Orang kabur opini. Ya opini juga. Dia tak boleh baca. Bedui, ya Allah, taatnya membuta, ya tak? Taatnya membuta begitu, ya tak? Jadi sebab itu kadang-kadang kasar. Ya, kadang-kadang kasar. Tapi ya, dalam keadaan kita tengok zaman sekarang ni, zaman yang mana handset ni dah boleh nangkap gambar, saya tengok tak ada dah. Kamera dah senang-senang aja masuk dalam itu, ya tak? Dalam dulu mana boleh kamera untuk boleh masuk. Dalam Masjidil Haram sekarang bila dah zaman handset dah boleh nangkap gambar. Woi, siap merakam pula, ya tak? Orang Malaysia boleh tengok dia bertawab biasanya, ya tak? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa, ya tak? Boleh tengok pula lagi, ya tak? Maka nescaya akan kami biarkan ia merasakan azab yang sangat pedih. Ya. Antara cara yang dikatakan contoh ilhadim bizulmin ialah ihtikarut ta'am bimakah ilhad. Ihtikar ini komplot soruk. Ya, ihtikar ini komplot soruk. Iaitu menimbun bahan makanan di Mekah supaya orang tak dapat, lalu kemudian diapung naik rega. Ya tak? Kan kita dipanggil di sini komplot sorok. Kan? Barang-barang itu untuk kita semua, laporkan kepada pihak yang berkuasa. Itu kempen anti komplot sorok. Takkan tak ingat? Zaman TV hitam putih. Kau tuan-tuan tak ingat? Koman. Itulah dia lagunya. Lagu anti komplot sorok. Kirin mana ada lagi masa tu? Tak ada. Kirin tak ada lagi tu. Tahun berapa Kirin? Oi, tahun 72, 73 tu dia menyorok masa tu. Itu lagunya. Barang-barang itu untuk kita semua, laporkan kepada pihak yang berkuasa. Tu. Tu leh. Sebenarnya nak ngilangkan letih ni sebenarnya. Nak ngilangkan letih je ni. Jadi menimbun barang, disoroknya macam itulah. Buat gandum nak disorok, minyak masak nak disorok, gula nak disorok, untuk diampung apungkan rega, ya tak? Itu contoh ilhad.
ya tak, menyeleweng untuk melakukan kezaliman, kejahatan, ya, itu contoh, ya, yang disebut di dalam ayat itu bimakkah, ya, ihtikaru ta'am bimakkah ilhad. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang peniaga di Mekah ini main pula rega. Bila kita nak balik tu, oh, tengok rega mehenya, ya tak. Mula-mula beli tu tak ada apa pun. Dia tahu kita punya KT nak berangkat. Ah, masa itu dia naik melampau-lampau. Ta'ala, ta'ali Siti Rahmah, ta'ali katanya. Dimanggi orang Malaysia Siti Rahmah. Ta'ali ya haja, ta'ali. Kata, mari, murah. Katanya kan. Eh, Arab ni lah, ya tak. Kena dengan orang pada rengah baru tahunya. Orang pada rengah tu pakai mata batu. Ha, bila mana orang Arab ni tadi kan, dia jual mahal, lepas itu tak bagi pula wang baki. Ha, bila tak bagi wang baki, ada balance, tak bagi balance. Ha, Arab tu kata halal, kata Arab. Dia orang pada rengah tu kata haram, kata ni kan. Dia yang tahu itu je pun kan. Halal, kata di Arab tu kan. Haram, kata orang pada rengah tu. Ha. Kali yang ketiga kan, kali yang ketiga, apa je, dia belum habis cerita lagi. Ya. Kali yang ketiga, bila dia kata halal, orang pada rengah tu, dia kerobiknya matanya, haram katanya. Rupanya mata tu batu, mata batu. Arab tu terkejut, haram, kata haram katanya. Ah, bagi balik, ya, uang bakinya. Cikgu Derih, tahu tak siapa, dari mana saya dengar cerita Cikgu Derih? Daripada Cikgu Mat, apa, Clifford dulu, sekolah yang mengajar bahasa Melayu, Clifford, form 2 dulu. Cikgu Mat apa? Cikgu Mat, dia ada minta mak. Ah, Cikgu Mat Saleh, ya? Ah, Cikgu Mat Saleh. Siapa duduk depan memanglah, habuan lah, tempiah. Dia kalau ngajar tempiah, ya tak? Ah, tu dia. Oh, dia keluarnya mata batu tu. Haram, kata dia. Oh, dia pula lerai bagi balik. Bakinya takut tengok kawan yang robek mata. Ah, ini orang pada rengah, jangan buat main, ya tak? Ah, gamanya keturunan Haji D jugalah ni. Ah, tu dia, ya tak? Ah, jenis memang rebus tak empuk macam ni. Jenis opininya kan, ha, FRU punya jenis, ya tak? Ha, itu ceritanya. Jadi jangan buat PA yang bukan-bukan, ya tak? Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziqhu min azabin alim. Kalau tuan-tuan beli HP ayat ni, baca berdua Arab tu, terkejut dia. Ha, kan, dia ambil kesempatan pula. Kita nak balik ni, tiba-tiba dia naik rega melampau kan? Ha, dia memang buat betul. Saya tahu perangai dia mah. Ha, jadi kita baca wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziqhu adzabin alim, nuziqhu min adzabin alim. Oi mak, terkejut dia, lerai-lerai dia bagi murah. Itu dia, ya tak? Ha, habis cerita di situ. Jadi kemudian cerita tentang bagaimana kedudukan Makkah al mukarramah, wa idh bawana li ibrahim makanal bait, ya, insyaallah dah lah tu habislah cerita Cikgu Mat Saleh, dah habis dah. Nah, jadi kita berhenti dekat ayat 26 lah. Ya, kita berhenti dekat ayat 26. Wa tahhir, ya tak? Ha, wa idh bawana li Ibrahim, kemudian wa tahhir baiti. Ya, baiti ya li taifin, ya, insya-Allah. Pasal itu ada kaitannya dengan haji, ya. Ya, ada kaitannya dengan haji. Insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berjumpa. Hari ini ada lagi berbuka, esok pun ada lagi berbuka. Kemudian kita ada sembahyang raya pukul 8:30, insya-Allah, dan ada jamuan, ya. Ada kita tempah 300 laksa, ya, dan juga kuih-kuih raya, kuih-kuih bawa masing-masing lah, kuih-kuih raya. Tapi pakat pondok akan buat minuman, ya. Pondok akan buat minuman, ya. Maknanya tuan-tuan tak payah bawa minuman, tuan-tuan cuma bawa kuih-kuih lah. Ya. Lemang pun boleh lah, tapi jangan banyak sangat, ya tak? Ha, kena jaga masing-masing, ya tak? Tak usah banyak, sebatang seorang. InsyaAllah, ya. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan sepanjang bulan Ramadan. Mohon maaf atas kekurangan, dan insyaAllah segala derma-derma dan sumbangan, ya, ianya berjaya, alhamdulillah, menghidupkan, ya, akan diberkati, menghidupkan program-program di sini, ya, insyaAllah. Mula pula 8 hari bulan 8, ya, insyaAllah hari Jumaat, ya, 8 hari bulan 8, ayat 26. Jadi pengajian berikutnya hari Jumaat dan Sabtu lah, ya, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.